toda la noche. No nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fendi Chop Channel. Di video kali ini saya lagi di aula hostel ya. Saya mau mewawancari beberapa TKI dan TKW yang ada di aula ini. Dan di video kali ini ada apa? Ada TKW yang dapat ongkos besar, sangat besar ya. Sekitar 35.000 atau duit indonya sekitar berapa? 15 juta lah. Yuk kita langsung cari orangnya. Cari orangnya. Halo, Pak, namanya siapa? Mas, saya Anggita. Anggita? Indonya asal dari mana? Indonya dari Magelang. Magelang. Onion kemarin dapat umpah berapa, Pak? Onion kemarin sekitar 3.000. 3.000, alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah, lebih dari cukup, Pak. Selama kerja di Taiwan itu umpah yang paling besar berapa, Pak? Dapat berapa? Paling besar 1 bulan gaji. Wah, keren ya. Itu tahun berapa, Pak? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Berarti tahun ini anu ya, turun ya? Drastis. Naiknya juga drastis. Tapi ya disyukuri, Pak. Alhamdulillah, karena kursnya lebih tinggi jadi naik. Di Taiwan udah berapa tahun, Pak? Saya baru 2 tahun. 2 tahunan ya. Makasih ya, Pak. Ya, bye bye. Halo, Pak, namanya siapa, Pak? Arif. 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 Indonya asal dari mana? Indonya dari Solo. Solo. Konen kemarin dapat umpah berapa, Pak? Sekitar 1 miliar, Mas. Oh, banyak banget ya. Ya, senior kok, Mas. Oh. Selama di Taiwan, paling banyak dapat berapa ribu, Pak? Sekitar 2 miliar, Mas. Ini paling kecil, 1 miliar itu. Berarti turun ya kemarin? Turun 1 miliar? Iya. Udah berapa tahun di sini, Pak? Baru 9 bulan, Mas. 9 bulan? Majikannya baik ternyata ya. Baik banget, Mas. Baru 9 bulan udah dikasih. Iya. Umpawa. Karena gimana ya, Mas ya? Aku kan profesional, Mas, kalau kerja itu mainan HP terus gitu loh. Jadi dikasih lebih banyak gitu. Terima kasih ya, Pak. Namanya siapa, Mas? Lah ini ngeplok. Iya, namanya siapa? Kobra. Kobra. Indonya asal dari mana? Dari Jawa asli ya. Dari Jawa Tengah. Jawa, Jawa sih. Konian kemarin dapat umpoh berapa, Mas? 500. Tapi ya, alhamdulillah ya, Mas. Alhamdulillah, bareng-bareng. Nah. Oh, selama. Alhamdulillah, masuk kuriajur. Iya, selama di kerja di Taiwan, umpoh paling besar dapat berapa, Mas? Ya, gue 500. 500. Tapi ya, alhamdulillah ya, Mas. Makasih ya, Mas. Iya, Mas. Oke, Mas. Halo, Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Mas? Namanya Bejo. Bejo? Di Taiwan udah berapa tahun, Mas? Baru datang, Mas. Baru. Kita apa? Baru datang? Iya, baru datang. Konen kemarin dapat ampo enggak? Enggak dapat. Hah? Enggak dapat. Enggak dapat. Masa 100 ente enggak dapat? 100-200 enggak dapat? 1000. Tapi alhamdulillah ya. Tetap semangat, Mas. Ya, ayo ya. Makasih ya. Yang sebelahnya dapat omong berapa? Dapat omong berapa? Hah? Dapat. Dapat. Udah memang berapa tahun di sini, Pak? Assalamualaikum. Hah? 2 minggu? Masa? Namanya siapa? Hah? Ningsi. Ningsi? Ya. Mak. Makasih ya. Sampai yakin hari itu. Kemarin dapat umpah berapa, Pak? Ada 10.000. Ada. 20. Beneran loh, Pak? 4. Oh. Alhamdulillah lah. Selama di Taiwan umpah paling besar berapa, Pak? Ada nyampe 30? 35. Oh, 35 loh. 35 berarti berapa juta ya? 35 kali 400 berapa? 3 kali 4 berarti 12 juta. Sekitar 15 juta lah.
ngeri banget ya. Nama Mbak siapa, Mbak? Mbak Yanti siapa? Nama? Mbak Yani. Dia dulu pernah saya juga tak wawancara ini. Asli, dia asli dari Banyumas. Makasih ya, Mbak. Halo, Mbak, namanya siapa, Mbak? Leginem. Leginem. Iya. Indonya asalnya dari mana? Dari Demak. Demak. Oh, Jawa Tengah toh. Kemarin kalian dapat ampau berapa, Mbak? Ampau. Kan kuwi. Kita pirah ya, Mas? Kita 5.000. Alhamdulillah ya, Pak. Oh, selama di Taiwan itu, selama di sini ya di Taiwan, paling besar dapat ampau berapa, Pak? Paling besar. Kadang ada yang paling besar, yang paling besar. Paling besar 6.600, Mas. 6.600. Di sini udah berapa tahun, Pak? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Makasih ya, Pak. Halo, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Mbak? Dewi. Dewi. Di Taiwan udah berapa tahun, Mbak? 4 tahun. Kemarin konin dapat ongpo berapa, Mbak? Alhamdulillah. Berapa? 10.000 ada. Oh, alhamdulillah, Mbak. Terus selama di Taiwan itu dapat ongpo yang paling besar berapa, Mbak? 1 bulan gaji. Oh, berarti ya sekitar. Gajikan yang dulu tapi, yang ini kan masih yang baru. Sekitar 20.000 ya ada ya. 17.000. Makasih ya, Pak. Makasih. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terus, halo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Pak? Nana. Nana. Di Taiwan udah berapa tahun, Pak? 7 bulan. Konian kemarin dapat ongpo berapa, Pak? Alhamdulillah 1.000. 1.000. Tapi ya, alhamdulillah ya, Pak, dapat ya. Selama di Taiwan 7 bulan. 7 bulannya berarti ya baru pertama kali dapat ya. Iya. Oh. Makasih ya, Pak. Maklum saya orang baru. Orang baru. Halo, Pak, namanya siapa, Pak? Gak apa-apa lah, Mbak Sri apa, Mbak Yanti tuh? Mbak Ati. Wong Semarang ini jenengnya ya, Titi. Asli Semarang ya, Pak? Asli. Di Taiwan udah berapa tahun, Mbak, di sini? 6 tahunan, 6 tahun jalan berarti. Konian kemarin dapat ongpo berapa, Mbak? Hah? Berdapat? Masa? 1.000? Terus selama di Taiwan ini dapat ongpo paling besar berapa, Pak? Paling besar? Berapa itu? 7.000-an? Dapat 7.000? 4.000-an? 8.000. Makasih ya, Pak. Halo, Mas, namanya siapa, Mas? Pacar Anam, Mas. Pacar Aka. Asal Indonya mana, Mas? Lampung. Lampung? Iya. Konian kemarin dapat ongpo berapa, Mas? Iya, alhamdulillah dapat sekali gaji, Mas. Wah, jos ya? Iya. Sekali gaji. Paling 23 ya, dapat 23, Mas. Paling besar ongpo selama di Taiwan berapa, Mas? Iya. Ya ini. Sekali gaji, ya. Sekali gaji ini. Ya. Jos ya? Iya, jos. Di Taiwan udah berapa tahun, Mas? 2 tahunan, Mas. 2 tahunan. Makasih ya, Mas. Halo, Pak, namanya siapa, Pak? Nama saya Ella. Ella. Iya. Ke sini Ella itu panggilan loh, kepanggilan di Taiwan loh. Oh, terus nama aslinya apa? Luffy. 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 Keren banget ya. Biasalah. Konian kemarin udah kemarin dapat ongpo berapa, Pak? Alhamdulillah dapat 2.600. Selama di Taiwan ini udah apa dapat ongpo paling besar itu berapa, Pak, di sini? Segitu, 2.000. 2.000. Makasih ya, Pak. Ya,
Yang sebelahnya itu masnya siapa, Mas? Ini adiknya. Saya adiknya? Ahmad. Mas Ahmad. Iya. Asli dari Magetan juga ya? Dari Madiun. Madiun. Iya. Onen kemarin dapat tombol berapa, Mas? Alhamdulillah ya enggak banyak lah, Mas, cuma 10.000. 10.000 loh. Iya. Cuman kok 10.000? Iya. Andalan. Andalan. Terus, paling besar di selama di Taiwan itu berapa, Mas? Dapat tombolnya? Baru tahun pertama saya, Mas. Oh, baru iya. Ini, Mas. Baru tahun pertama. Makasih ya, Mas. Oke, Mas. Nah, sebelahnya itu? Yan. Yan. Namanya siapa, Mas? Sinoling. Eh? Sinoling. Sinoling? Yes. Sinoling. Keren namanya. Iya, Mas. Keturunan Cina, Mas. Keturunan Cina. Aja. Selama konen kemarin dapat tongkol berapa, Mas? Alhamdulillah, Mas. Rp1.000, 200. Eh? 200. 200.000? Ente? Baru anu toh? Anak baru atau anak? Ya enggak, Mas. Emang dari pabrik segitu. Oh, pabriknya. Itu rata. Berarti banyak orang Indonya berarti ya? Iya, lumayan lah. Iya, alhamdulillah dikasih ya. Lah. Terima kasih ya, Mas. Iya. Kayaknya makanan santer itu tadi. Halo, Mas. Namanya siapa, Mas? Mas Domir. Mas Domir? Iya. Indonya asal mana, Mas? Madiun. Madiun? Iya. Konian ini dapat hongpo berapa, Mas? Cuma 2.000, Mas. 2.000. Iya. Tapi alhamdulillah ya, Mas. Alhamdulillah lah, bisa buat jalan-jalan untuk cari hiburan. Buat sanggup libur juga. Iya. Selama di Taiwan itu dapat paling besar dapat umpoh berapa, Mas? Paling besar ya itu 2.000 itu. 2.000? Yang kemarin tahun kemarin itu cuma 1.800. Masal ya. Iya. Wah. Makasih ya, Mas. Iya, Mas. Halo, Mas, namanya siapa, Mas? Namanya Mas Agus. Mas Agus. Indonya asal mana, Mas? Asal Madiun. Madiun. Konian ini dapat hongpo berapa ini, Mas? Ya, alhamdulillah dapat 10.000. Alhamdulillah ya. Terus selama di Taiwan ini paling besar berapa, Mas, hongponya? Ya, 10.000. 10.000 nih. Jadi ya. Tiap tahun dapat 10.000 itu. Ya, kadang 7.000 enggak pastilah. Jalan-jalan setengah hari. Alhamdulillah ya, Mas. Ya, alhamdulillah lah masih dapat. Mas. Ya. Nah, makasih ya, Mas. Halo, Mas. Namanya siapa? Narimo, Kang. Narimo? Indonya kerja di mana, Mas? Indonya kerja di mana? Indonya asal dari mana, Mas? Asal Jember. Jember. Konian kemarin dapat hongpo berapa, Mas? Nah, ya segitulah. Sedikit lah. Ya, kalau di sini ya masih banyakkan orang Taiwan. Ya jelas orang Taiwan. Ada 5.000 ada? Alhamdulillah ya kurang lebihnya nggak ada lah, Mas. Nggak ada, tapi ya lumayan lah dikasih lah. Lumayan dikasih orang cuma-cuma. Cuma-cuma ya, maksudnya uang gaji buta lah itulah. Bukan gaji buta, uang cuma-cuma orang dikasih itu bukan gaji buta lah. Nggak kerja kok. Iya, terima kasih ya, Mas. Halo, Mas, namanya siapa, Mas? Agus, Mas. Agus? Nggih. Indonya asal mana? Asal Lampung. Lampung. Nggih. Kerja di Taipei apa di mana, Mas? Di Changhua, Mas. Changhua? Iya. Lumayan jauh dari Taipei, no? Taipei. Kemarin, konin kemarin dapat hongpao berapa, Mas? Cukup buat main, Mas. Cukup buat main? Iya. Alhamdulillah berarti ya? Alhamdulillah. Makasih, Mas.